saya Ahmad Syariah bin Abdul Malik dan saya adalah pemilik bagi Batik RM. Saya telah mulakan perniagaan ini bermula pada tahun 1978. Sehingga hari inilah. Di tempat kita ni, ke produk kita, kita akan kalau datang melawat tempat kita, kita ada menunjuk cara proses membuat batik. Kemudian kita ada produk-produk batik yang untuk dijual seperti kaftan, men shirts, bermuda, seluar panjang, itulah semua keperluan untuk baju lelaki dan perempuan dan juga batik pasang. So, batik Pahang dengan batik kita pada mulanya kita start dengan menggunakan geometrical design. Kemudian kita dibandingkan dengan Kelantan dan Terengganu di mana mereka lebih banyak bermula dengan design bunga dan flora. Then kita dari segi color kita lebih menggunakan pada basic color seperti merah putih, hijau putih dan black and colors. So dari segi market batik ni, pasarannya masih ada dan masih menggalakkan, tapi kita dari segi tenaga pekerja kita berkurangan. Dan pasarannya masih tetap masih ada dan masih berkembang. Dari segi minat anak muda, kita terpaksa dari segi pusat daripada pengajian tinggi harus menggalakkan mereka untuk menjalankan kos sama ada fashion design ataupun apa juga dalam bersangkut paut dengan fashion. Harus mereka mengetahui proses membuat batik, memahami dan dengan itu dapat mengekalkan perusahaan batik dia seterusnya untuk generasi akan datang lah, kan? Mungkin batik RM-nya akan kekal untuk generasi akan datang dan atas usaha mungkin juga ada kita masih memerlukan bantuan daripada kerajaan dan sokongan, kan, dengan perluan modal yang untuk nambah modal perniagaan kita lah, dan support dari segi khidmat nasihat apa semua masih memerlukan.